Iya lumayan kemalaman lah kita. Oh si kentut kok oh, itu berangkatnya siang. Anggur lu pak sih bisa sendiri ya. Perlu ngantri untuk lama-lama. Soalnya langsung ada bus 92 kalau mau balik ke Damai. Terus si kentut kok itu. Kiki, kamu ingat kan tadi kita turunnya di sini toh, di Saikung Tong ini loh. Next time kalau lu sama teman lu, next time lu ya. Tapi lu harus perhatikan jalan loh. Jam berapa sekarang Iki? Jam 19, jam 7. Oke. Jadi tadi tuh kita turunnya di sini, nyebrang, habis itu ke McDonald ada si Pak Putih. Gimana? Iya sama-sama. Aku yang kasihan ke kamu. Soalnya kan sebentar sih itu jalannya nggak ada apa-apanya. Cuman waktu itu loh. Lu tahu sendiri kan, gue orangnya sakit kan itu, gue gitu kan. Nanti kalau keluar buru-buru nanti ditanya lagi itu kemana gue gitu kan. Tadi cari anaknya ntar semua detail kan. Jadi aku kalau urus dia udah beres keluar kan enak, benar nggak? Iya kan, gitu loh. Jadi kita tuh nggak diomelin, nggak diapain lagi, ya kan? Jadi aku udah laporan semua anaknya, gitu. Aku udah kasih sarapan pagi, udah aku kasih obat. Baju buat dia jalan-jalan juga udah aku siapin. Kurang apa gue coba, ya nggak? Enggak sih, tapi kalau dia dulu misalkan aku suka nanya, kamu lapar nggak? Kalau lapar tambah sakit. Kadang dia telepon aku. Namanya tolong belikan bubur, tapi kadang bubur dulu itu kan lumayan asin. Jadi aku pulang masakin mie aja lah dikit ya enggak? Enggak usah nuti. Gua harus kirim sih masak bubur. Enggak sih. Jadi orang-orang